Perkongsian berita kali ini, Harimau Melaya mungkin dirombak berdepan Bahrain. Pertembungan dengan Bahrain di Stadium Jassim bin Hamad esok bakal menyaksikan berlaku perubahan dalam skuad Harimau Melaya berbanding ketika tewas kepada Jordan pada aksi pertama Selasa lalu. Rombakan utama kemungkinan besar akan berlaku di bahagian tengah dengan Afiq Farzail yang diletakkan dalam kesebelasan utama menentang Jordan dilihat tidak menyertai latihan bersama pasukan semalam dan dipercayai mengalami kecederaan. Bagaimanapun terdapat kabar gembira apabila Nacho Issa yang sebelum ini giat menjalani proses pemulihan daripada kecederaan sudah kembali berlatih bersama pasukan. Selain Issa, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Gon turut memiliki dua lagi calon pilihan, Brandon Gunn dan Shamir Kutiaba yang boleh mengisi posisi yang dimainkan oleh Afiq. Selain itu, bahagian serangan juga dijangka akan berlaku perubahan untuk menghadapi Bahrain selepas gandingan Romel Morales, Darren Lock, Faisal Halim dan Arif Aiman Hanafi kurang menjadi ketika menentang Jordan. Malah, pengendali dari Korea Selatan itu sudah menyatakan bahawa Harimau Melaya akan memperbaiki segala kelemahan ketika berdepan dengan Jordan bagi menghadapi aksi hidup mati bersama Bahrain. Aksi kedua sangat penting kepada kami dan sudah pasti ia juga penting buat Bahrain. Jadi mereka akan bagi tentangan sengit kepada kami dan kami juga perlu memberikan cabaran yang hebat untuk mendapatkan keputusan yang baik, katanya kepada BH Online. Sekian dari channel Sekadar Berita.